Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita unboxing windshield atau wind. Di sini tulisannya windshield. Nah, terserah ini windshield atau windshield. Ini penahan angin ya, yang ada di spion itu loh, yang sekarang menahan angin agar tidak terkena dada itu ya. Windshield atau windshield ya, untuk motor Matic. Ini kebetulan saya pesan untuk motor Yamaha Mio, tapi di sini sebenarnya ada Yamaha Mio, Scoopy, Beat, Vario, ya, Advan, Supra, Jupiter Z, bisa semua ya. Tapi nanti ini saya mau pasang di Yamaha Mio. Nah, dan di sini tulisannya PNP, Scoopy, Beat, Vario, Mio, Advan, Supra X, Supra, Jupiter Z. Kita unboxing. Oke, mari kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Saya buka dulu ya bro, ini mau saya pasang di Yamaha Mio. Ini jadi saya pesan di online sekitar berapa hari ya? 3 harinan. Ah, seperti ini bro. Agar dadanya nggak sakit, kena angin terus ya. Kan kasihan dadanya, paru-parunya ya bro. Jadi untuk zaman sekarang, hati-hati kesehatannya. Saya unboxing windshield atau penahan di apa namanya, dudukan di spion. Oke, ini adik, ini Nemo ya, ini tulisannya bro, windshield genu ya, PNP Yamaha Mio ya, kebetulan mau saya pasang di Yamaha Mio. PNP, Vario, Beat, Scoopy, Vario, Evan, terus apa lagi tadi? Supra, Supra X, Jupiter Z, bisa. Ini bisa di spion ya, yang depan. Ini seperti ini logonya Nemo ya, motorcycle aksesoris. Ya. Windshield, wes terserah kowe. Oke, kita buka, bro. Kita buka bagian mana, bro? Kita sini aja bro ya, saya buka dulu. Ini baru saja datang kemarin, belum saya buka, langsung saya buat unboxing video buat teman-teman. Jadi enak untuk touring-touring jauh-jauh, itu enak bro. Kita buka isinya apa saja. Nah, ini untuk bungkusnya ya, layak, aman, terkendali. Ini ada plastiknya dua, lagi ada lagi. Kita buka lagi. Nah ini ya bro, seperti ini. Jadi nanti ini nanti kita coba sekalian pasang di Yamaha Sporty, Yamaha Mio. Tapi sekali lagi PNP ya bro, PNP Scoopy, Beat, Vario, Supra itu juga bisa. Apa tadi, Scoopy, Beat, Vario, Jupiter Z, Vega bisa ya, seperti ini. Nah, nanti untuk pemasangannya seperti ini ya bro. Oke, saya buka dulu. Ini teman-teman, lihat, kita buka. Nah, apa saja kombinasinya. Nah, ini nanti kita pasang di spion ya bro. Untuk pemasangan seperti ini, nanti spionnya pasang di sini ya. Ini juga seperti ini ya. Jadi nanti pasang di spion, paham ya? Oke, seperti ini wujudnya. Saya pesan di online, harganya kemarin 100-an bro, lupa. Ini yang tebal bro, yang tebal, aman. Jadi untuk pemasangan nanti ini saya coba buka sekalian ya bro.
juga teman-teman biar nggak bingung apa sih dalamnya. Oke, saya lepas dulu. Jadi buat teman-teman kalau mau membeli bensel seperti ini, nah seperti ini wujudnya. Nah, nanti kita nanti ini pasang di spion ya bro. Nanti ini pasang di spion ya. Nanti ini ada di sana bro ya. Nanti ada di sana. Ini nanti kita kedokan dulu ya. Nah, saya ambil kopeng dulu. Oke, nanti ini dikendorkan dulu ya bro. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita setel. Nanti ini dipasang di apa namanya, di dudukan spion ya bro ini. Jadi teman-teman pasti tahu. Nah, nanti seperti ini bro. Nah, jadi contohnya ini ya bro. Nah, ini motornya seperti ini. Nanti seperti ini. Ini tujuan spionnya di sini ya. Ini taruh saja seperti ini. Nah, gini bro. Tinggal nanti disesuaikan saja. Seperti ini. Oke. Ini ya bro. Ini. Nanti kita coba, nanti kita pasang bersama-sama. Jadi wujudnya ini seperti ini bro. Ini masuk di lubang spion sama ini. Coba lihat dari depan. Depan sana. Nah, nanti seperti ini bro. Oke, ini warnanya putih ya, saya pesannya warna putih. Terus untuk ketebalan, bentar ini saya, nanti kita pasang ini, saya kencangkan dulu sana. Nah, ini bro, ini kita sikat lagi. Ini saya pesan warna putih. Tebal bro, ini ketebalannya hampir 5 mili ini bro. 5 milinan. Tebal sekali ya. Nanti kita coba pasang bersama-sama ya. Jadi buat teman-teman yang membeli model Nemo ini. Ini ya. Ini kardusnya seperti ini. Oke, nanti kita coba pasang ya bro. Oke, ini hasil akhirnya seperti ini bro. Kita langsung aja ya. Ini nanti durasinya kepanjangan, nanti teman-teman bisa masang kok, mudah kok, nyantai aja. Seperti ini teman-teman, lihat hasilnya saja. Ini hasil akhirnya seperti ini ya. Ini engselnya ya, ada 1-2. Untuk judulnya ini sudah dirangkai sama pabrikan, tapi nanti teman-teman kalau bingung lagi bisa dilihat ini ya, seperti ini hasilnya. Ini bentuknya N ya, di bawah seperti ini. Terus dari sini bro, oke dari sini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal mengencangkan ini ya. Ini dikencangkan seperti ini posisinya ya. Jadi untuk pemasangan ini terakhir ya, maksudnya untuk mikanya ini, akriliknya ini terakhir. Teman-teman fokus sama batangnya ini, asnya itu ini dulu. Jadi ini nanti ini jangan dipasang dulu waktu pemasangan. Soalnya apa? Waktu pemasangan ini nanti kalau mikanya sudah dipasang, nanti teman-teman untuk mengencangkan spion diputer kan nggak bisa nabrak ya. Jadi nanti akriliknya terakhir. Teman-teman fokus sama spion sama ininya dulu. Terus nanti tinggal dikencangkan. Nah, terus posisinya, untuk posisi ganjilan di spion seperti ini ya, seperti ini posisinya, huruf L ya, huruf L ini, huruf L. Saya perjelaskan lagi pelan-pelan ya biar teman-teman nggak bingung. Ini hurufnya L, jebret ya. Terus saya ganjil ringnya sekitar 3. Jadi teman-teman kalau nanti kalau mau pemasangan motor-motor Jupiter Z atau Mio atau Scoopy, itu biasanya kalau enggak 2-3, tapi ini Mio 3. Kalau di sini 3, di sini juga 3 ya. Kalau di sini 2, sana juga 2, ini juga 3. Nah, seperti ini
seperti ini bentuknya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Ini naik gini, naik ya. Seperti ini bentuknya G ya. Terus ininya posisinya as di sini. Nah, miring seperti ini ya, pas gini. Terus untuk di sini juga miring, berarti pas di left vector ini. Ini titiknya ini. Pas dari sana. Nah, seperti ini ya. Posisinya miring seperti ini, miring. Dan ini juga miring. Nah, terus ini, Bro. Ini untuk bautnya tinggal dikencangkan. Ya, ini kencangkan. Ini juga dikencangkan. Ini ada 1 2 3 4. Nah, ini yang paling sulit ini bagian ini. Teman-teman, ini kalau untuk pemasangan ininya jangan sampai kebalik ya. Ini jangan dibawa, nanti kalau dibawa otomatis nabrak rotoknya yang ini, bodi kasarnya. Ini yang atas ya. Ini yang atas, ini juga yang atas. Ini atas. Ya. Nanti untuk pemasangan engselnya ini, akrilik ini, mikanya ini ya, engselnya ini terakhir. Jadi tanpa ini dulu dipasang, ininya dulu. Sampean masang ininya dulu dipasang, nanti otomatis spion sudah diputar-putar dulu. Nah, kalau ini dipasang dulu nanti pemutaran pengencangan spion nggak bisa, sulit. Oke, seperti ini hasil terakhir. Oke, keren ya bro. Bisa dipasang di motor Yamaha Mio, Scoopy, Vario, terus Jupiter Z, Supra, ya, Beat bisa. Oke, seperti ini. Kalau dari belakang, coba dari belakang. Dari belakang seperti ini. Ya. 1 2 nanti dikencangkan. Nanti waktu pemasangan engselnya ini, untuk akriliknya terakhir enggak usah dipasang dulu. Nanti nabrak waktu pengencangan spion. Paham ya? Coba diperdekat lagi posisinya ini. Ini paling sulit. Coba. Oke. Seperti ini, terus ini ringnya di bawah ya, ringnya ada di bawah 3, di sini 3, sana juga 3. Terus kalau posisi dari sini, lihat kemiringannya ini, coba kemiringan ini, pasti yang teman-teman paling sulit kemiringan, dari sini coba dari sini kemiringan ini. Nah, ini miring ya. Nah, miring seperti ini, pas titik ini, titik sikunya ini. Nah, menghadap ke vektor paling pojok ini juga. Gampang toh bro? Nah, itu kencangan saja. Dah, seperti ini hasilnya. Keren ya. Dah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman bingung ya, diputar lagi videonya. Oke. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.